5 juta pun belum layak ya. Kalau butuhnya 10 juta gitu. Tapi bagaimana kita akan bisa menaikkan? Kalau dari SPSI dan sebagainya juga itu kan tergantung negosiasinya dengan Apindo. Ya kan? Apindo itu maunya kan serendah mungkin. Kalau para karyawan maunya setinggi mungkin. Kan gitu. Ya. Sedangkan pemerintah daerah dalam pengupahan itu kan hanya memfasilitasi ya kesepakatan itu yang terjadi seperti apa gitu. Nah, kalau sekarang 3 juta lebih, saya kira suruh negosiasi sendiri sama Apindo coba bisa enggak gitu. Sedangkan faktanya kita memutuskan biarpun 1,8 itu kan bagi pekerja yang baru, bukan seluruh pekerja. Pekerja yang baru yang belum punya masa kerja sampai 1 tahun, kan hanya itu yang kita fasilitasi.